Tangan yang meriah buat Tuhan kita. Selamat, silahkan duduk dan selamat siang umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Saya rindu kita semua membaca ayat ini bersama-sama. Dan saya percaya hari ini kita lebih lagi diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama firman Tuhan 2. Iya. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Katakan amin. Amin. Kenapa dikatakan kiranya dia menguatkan hatimu? Ya. Ya. Kenapa dikatakan begitu? Tujuannya ialah supaya hidup kita tidak bercacat. Amin. Tetapi kudus. Katakan amin. Amin. Mengapa tidak bercacat dan kudus menjadi sangat penting bagi kita orang percaya, orang Kristen? Karena agar kita layak di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Katakan amin. Amin. Saudara, dia datang bersama dengan orang apa? Kudusnya. Orang kudus. Untuk menjemput siapa? Kita. Orang kudus juga. Jadi kalau saudara mau umat menjadi umat Tuhan yang ikut dijemput dari bumi ini. Dan ingat loh, Tuhan tidak lama lagi akan datang menjemput umat kudusnya. Amin. Sama-sama katakan, umat kudus. Umat kudus akan dijemput Tuhan. Akan dijemput Tuhan. Siapa yang mau tinggal terus-terusan di bumi ini? Yang mau hidup lebih lama lagi di bumi? Siapa yang mau ingin cepat-cepat dijemput Tuhan? Dilema ya, dilema ya. Ya, yang sudah umur 70 lebih baru angkat tangan. Yang masa 60 ke bawah, ngapain cepat-cepat dijemput? Saudara, mau atau tidak mau, cepat atau lambat dijemput, yang pasti dia sudah akan datang kembali. Amen. Dia segera akan datang kembali. Katakan amin. Amin. Kalau dia datang kembali, dia mau ngapain? Dia mau menjemput umat kudusnya. Amin. Siapa yang dijemputnya? Umat kudusnya. Saudara, kalau masih mau ingin hidup berlama-lama lagi di bumi ini, itu berarti saudara enggak ngerti kehendak Tuhan. Amin. Itu berarti saudara enggak ngerti firman. Katakanlah sekarang umurmu masih 30, masih 40, lalu saudara masih ingin hidup di bumi ini 20-30 tahun lagi, berarti saudara enggak ngerti firman Tuhan. Amin. Jangan ketika umurnya udah 70, siapa yang mau dijemput Tuhan angkat tangan. Memang udah mau dijemput. Itu bukan karena menyadari firman Tuhan. Yeah. Tapi kalau saya enggak mau lagi berlama-lama, saya enggak mau lagi hidup 20 tahun lagi di bumi ini. Amin. Karena enggak mungkin. Tuhan sudah akan datang. Amin. Nah, saya kan udah pernah bilang, okay, ini diingatkan lagi nih biar ngerti. Kan Tuhan bilang di dalam Matius pasal 24, angkatan ini tidak akan berlalu, anak manusia sudah datang. Amin. Amin. Lihatlah, tariklah pelajaran dari pohon ara, apabila dia bertunas dan daunnya mulai mengembang, ya, di Matius pasal 24, main cepat dulu itu multimedia, ya. Lalu dikatakan apa? Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Amin. Jadi pohon ara yang bertunas itu dan mulai bertumbuh itu menunjuk pada bangsa Israel yang kembali diakui sebagai sebuah bangsa dan negara di dunia ini. Amin. Dan saya sudah pernah sampaikan kan, dan Israel sampai hari ini sudah diakui menjadi satu bangsa dengan 70 tahun dalam waktu kurun 70 tahun. Jadi mereka bulan Mei kemarin sudah merayakan kemerdekaan mereka
dengan kemerdekaan yang ke-70 tahun. Nah, kita baru yang ke-73 bulan Agustus yang akan datang. Amin. Kan firman Tuhan bilang masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, betul enggak? Betul. Nah, kalau udah dari 70 ke 80 berarti apa kebanggaannya? Penderitaan dan kesukaran. Itulah kebanggaan orang yang sudah berumur 70 sampai 80 tahun. Haleluya. 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 Jadi kalau sudah ada di atas 80 tahun kayak Opung Marolup, ibunya Ibu Pak Gembala, yeah, ini udah kemurahan ekstra. Amin. Tadi pagi saya tanya dia, sakit enggak pinggangmu? Ya begitulah, namanya juga sudah orang tua. Haleluya. 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 Jadi udah jadi kebanggaannya lah penderitaan dan kesukaran. Amin. Sakit pinggang jangankan 80 tahun. Umur 25 tahun aja sudah ada yang sakit pinggang. Haleluya. Haleluya. Udah macam-macam sakitnya kan gitu ya? Yeah. Apalagi yang sudah 80 tahun. Nah, tapi itu bicara bahwa setelah 70 tahun kemerdekaan Israel ini, angka ke-80, kita akan menghadapi yang namanya penderitaan dan kesukaran. Iya. Makanya saya bilang tadi, kalau saudara masih pengen hidup 20-30 tahun lagi, kayaknya saudara belum ngerti firman. Amin. Siapa yang mau dijemput Tuhan dalam waktu dekat ini kalau dia sudah datang? Kenapa ragu-ragu? Angkat tangan dua-dua dong kayak saya. Haleluya. 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 Amin. Amin. Lihat, dunia ini makin kacau. Yeah. Kejahatan makin merajalela, iya, yeah, kan? Iya. Yeah. Dan dosa makin terang-terangan. Iya. Yeah. Enggak ada lagi malunya sekarang orang berbuat dosa. Yeah. Bahkan sekarang orang sudah bangga dengan dosa-dosanya. Makanya Tuhan mulai bosan. Haleluya. Karena manusia sudah bangga dengan dosa-dosanya. Iya kan? Yeah. Itu firman Tuhan katakan. Sampai aib mereka juga menjadi kebanggaannya. Bayangkan loh kalau aibnya jadi kebanggaan. Jadi udah kayak mana-mana ini dunia ini sekarang ini. Yeah. Haleluya. 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 Nah, saudara. Jadi karena Tuhan tidak lama lagi akan datang. Lihat, maka dia akan datang dengan orang-orang kudusnya, kudusnya menjemput orang kudus. Kudus, orang kudus yang sudah di sorga. Amen. Datang bersama untuk menjemput orang kudus dari bumi. Amen. Nah, orang kudus dari bumi itu adalah yang hatinya dikuatkan oleh Tuhan sehingga tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Katakan amin. Amin. Nah, hidup yang tidak bercacat dan kudus inilah yang disebut dengan gereja yang memakai pakaian putih. Itulah pakaian kekudusan, itulah hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saudara, kayaknya mendengar ini, apa iya? Apa ada gereja Tuhan tidak bercacat dan tidak bercela? Ya, sampai tidak bercacat, tidak sampai sempurna memang enggak ada. Ya, tapi nanti Tuhan akan menyempurnakan kekudusan kita. Amin. Tuhan akan menyempurnakan, ya, sampai sempurna 100% enggak lah. Amin. Belum. Ya, tapi kalaupun kita selama di bumi enggak mungkin kudus tak bercacat sampai 100%. Tapi sudah harusnya kita mencapai 95%. Haleluya. Kalau sampai saudara tingkat kekudusannya sudah 95%, ya, ketidakbercacatannya sudah 95%, wah itu mah udah keren banget. Amin. Apalagi sampai 98%, haleluya. Apalagi udah 99,9%, saudara akan terangkat sebelum pengangkatan. Amin. Haleluya. 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 Sama kayak si Henok. Amin. Kenapa enggak ada lagi orang yang terangkat sesudah Henok? Iya. Dan sesudah Elia. Yeah. Kenapa cuma Henok dan Elia yang pernah diangkat hidup-hidup. Amen. Ke sorga? Kenapa enggak ada lagi? Karena tidak ada yang sampai ke level kudus mereka. Amin. Andai kata sekarang saudara sampai kepada level kekudusan Henok, amin, level kekudusan Elia, ya diangkat. Amin. Memang kita udah kudus, cuma levelnya, puntennya, nilainya belum seperti nilainya Elia dan Henok. Iya. Iya. Saya tahu kita semua udah orang kudus, tapi ada orang yang masih orang kudus dengan nilai 3. Ya, nilai 5, nilai 4, bahkan ada yang nilai baru nilai 2. Itu udah termasuk orang kudus. Amin. Tapi puntennya punten
2. Tapi ingatlah, kalaupun tenmu terus di bawah 6, kau enggak akan pernah naik. Amin. Haleluya. Haleluya. Walaupun udah selesai ujian, tapi pun tenmu 6, enggak naik kelas. Iya. Sekarang kan rata-rata orang yang naik kelas itu udah 7 kan, bahkan ada yang 7,5. Iya. Haleluya. Untuk di dunia saja naik kelas, dari kelas 1, kelas 2 ke kelas 3, udah nilai rata-ratanya harus 7,5 minimal. Amin. 7. Nah, masa mau ke surga kalah dengan nilai yang di kelas, mau naik kelas? Iya. Iya. Tapi kan Pak, kemurahan. Nah, justru karena kemurahan lah kita akhirnya semua dapat nilai paling sedikit 9,5. Amin. Jadi jangan pikir karena kemurahan punten 3 pun kau mau terangkat, enak aja lo, haleluya. Justru karena kemurahan kau dari punten 3 jadi punten 9,5. Amin. Itu tandanya hidup dalam kemurahan. Katakan amin. Haleluya. Dan biasanya orang yang hidup kemurahan itu wajahnya beda. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba kalau saudara beli pakaian, saudara udah cek harganya, katakanlah 500 ribu. Tapi tiba-tiba Jumat depannya lagi saudara ke pasar, saya tanya, lalu dia bilang udah diskon 50%, sekarang udah 250 ribu. Berarti saudara mendapat kemurahan. Kalau udah dapat kemurahan begitu, kira-kira bagaimana sikap saudara begitu harga dari 500 ribu sekarang jadi 250 ribu? Bagaimana saudara, masih tetap dengan wajah tegang atau tiba-tiba berubah jadi senyumnya lebar gitu? Haleluya. Haleluya. Jadi orang-orang yang mendapat kemurahan itu dari senyumnya pun kelihatan. Ha. Coba saudara senyum semua ke saya. Sekarang 2, 3, ya. Ya. Ada saya lihat kemurahannya cuma diskon 5%. Kita harus dapat kemurahan penuh, bahkan berlimpah-limpah dari Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kita. Amin. Tapi dengan rohnya yang ada bersama dengan Haleluya. Kita. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, kita ini sekarang dalam penantian untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan enggak setuju pun harus amin. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, penantian ini yang Tuhan inginkan dari kita adalah kudus tak bercacat. Amin. Sama-sama katakan, kudus tak bercacat. Kudus tak bercacat. Nah, supaya kudus tak bercacat, karena memang enggak mudah ya. Yeah. Untuk hidup kudus dan hidup tak bercacat itu enggak mudah. Enggak segampang kita amin, 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 lalu tiba-tiba jadi kudus, lalu tak bercacat. Enggak. Kita perlu membutuhkan, kita membutuhkan hati yang benar. Amin. Hati yang kuat. Amin. Nah, karena kita membutuhkan hati yang kuat untuk hidup kudus dan tak bercacat, ya, maka dia berkata dalam ayat 13, kiranya dia Tuhan menguatkan hatimu. Katakan amin. Amin. Jadi hanya hati yang kuat, sama-sama katakan hati yang kuat. Hati yang kuat. Tapi saudara tidak akan pernah bisa punya hati yang kuat kalau enggak dikuatkan. Amin. Sama-sama katakan dikuatkan. Dikuatkan. Sama-sama katakan dikuatkan. Dikuatkan. Kita enggak bisa menjaga hati kita. Amin. Kita enggak sanggup menguatkan diri kita. Amin. Dia yang akan menguatkan hati kita. Haleluya. Tapi kita harus bersungguh-sungguh dan berusaha juga menguatkan hati sedapat mungkin. Amin. Sisanya Tuhan yang kerjakan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tapi dari kesungguhan kita, dari usaha kita, kita paling hanya mencapai penguatan hati sekian persen. Amin. Nah, yang kita butuhkan sekian persen. Lalu untuk sampai kepada apa yang kita butuhkan itu, Tuhan campur tangan menguatkannya. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang hatinya dipegang oleh Tuhan dan selalu dikuatkan oleh Tuhan? Amen. Yang yes, yang setuju bilang amin, mantap gitu. Amin. Haleluya. Jadi jangan ragu-ragu mengaminkan firman Tuhan. Amin. Saudara harus respon dong, bilang amin. Kalau saudara aminnya makin kuat, itu firmannya makin cepat melekat di hatimu. Amin. Tapi kalau saudara, kan sama kalau dikasih perintah. Coba lihat kalau tentara, pasukan cup cup, kan gitu. Coba ada prajurit yang melihat, pasukan siap. Gerak gerak,
Iya. Maju jalan. Tunggu dulu bos. Bah, dipecat. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara harus jadi pasukan Kristus yang imannya kuat. Amin. Karena hatinya sudah dikuatkan. Amin. Katakan amin. Amin. Gitu dong, tegas. Jadi setan pun dengarnya, mendengar aminmu aja setan udah gemetar gitu loh. Jadi kalau saudara amin. Haleluya. Setan bilang kawan kita itu yang benar-benar sepakat dengan kita, kata setan loh. Haleluya. Dia tidak dengan segenap hati mengaminkan firman. Lihat saya, mendengar mengaminkan aja enggak dengan segenap hati, bagaimana mau melakukan? Iya. Haleluya. Yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, katakan amin. Ingat ya, jangan cuma sekarang aminnya kayak begitu. Haleluya. Habis waktu saya cuma memotivasi, bilang amin. Haleluya. 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 Iya. Jadi Tuhan datang dengan orang kudusnya, amin, untuk menjemput orang kudusnya. Haleluya. Jadi kalau dikatakan kudus, itu ada levelnya. Amin. Kalaupun kita belum bisa kudus selevel yang ada di sorga, amin, tapi minimal kita gak jauh banget gitu loh. Haleluya. Haleluya. Jadi kita kejar. Kalau mau ngejar supaya jangan terlalu jauh ketinggalan tingkat kekudusan kita dengan kekudusan yang ada di surga, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Amin. Sebab target kita ini saudaraku bukan hanya supaya selamat masuk surga enggak, amin, tapi target kita supaya kita terangkat. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah ku dengar adalah aja hatinya berkirat. Amin. Saya rindu hari itu segera tiba. Haleluya. Ada lagi nyanyian berkata begini. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Yesus Tuhanku. Saudara merindukan dia datang enggak? Amin. Amin naim dah. Saudara merindukan dia datang enggak? Amin. Saya baru percaya saudara merindukan dia datang kembali kalau cintamu padanya sudah makin bertumbuh. Amin. Hanya yang orang yang jatuh cinta kepada yang dicintainya, yang merindukan yang dicintainya untuk segera datang bersama, amin, dengan dia. Haleluya. Haleluya. Orang kalau belum sama-sama jatuh cinta, itu ingin bertemunya itu enggak kuat. Iya. Tapi kalau udah sama-sama jatuh cinta, we, keinginan kerinduan untuk bertemunya itu bersama-sama. Amin. Kalau enggak lebih baik mati rasanya. Iya. Haleluya. 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 Loh iya. Lucu saudara. Saya baru-baru ini nonton
Saya lihat tiba-tiba muncul di ini saya dari acara hitam putih si botak itu. Ya. Deddy Corbuzier. Iya. Yeah. Ya, dia apa bintang apa tamunya itu sepasang kekasih yang masih tingkat SD. Iya. Yeah. Tapi udah menikah. Iya. Saya kaget, ini serius. Dan betul-betul serius, dipanggil orang tuanya dan benar. SD atau masih kelas 1 SMP. Nah, saudara, mereka kenalan, ini masih, ya masih SD SMP. Tapi ternyata cinta mereka itu membara. Nyalanya, walaupun umurnya masih kecil, tapi nyala cintanya itu melebihi dari cinta orang yang sudah berumur 30 tahun. Nah, waktu orang tuanya diwawancarai sama neneknya, si laki-laki ini, dan di waktu ditanya sama hostnya, kok diizinkan menikah? Ya terpaksa, Pak. Lah, ini kan masih sekolah, usia masih belasan tahun. Ya habis, Pak. Karena jam 3 pagi pun si laki-laki itu keluar rumah untuk nemui si perempuan. Herannya si perempuan pun datang juga. Saking cintanya mereka begitu kuat, mereka ingin terus bertemu. Pokoknya jangan pisahkan aku dan dia. Haleluya. 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 Sampai akhirnya orang tuanya kewalahan. Dan ya udah deh, daripada ribet kita jam 3 malam pun bayang sampai orang tuanya tidur depan pintu. Itu pun katanya berhasil dilompat. Lalu karena kami udah kewalahan menjaga supaya mereka jangan terus-terus ketemu, ya udah terakhir udah kami nikahkan. Haleluya. Kok bisa? Karena ada cinta yang membara. Apa? Cinta yang membara. Apa? Cinta yang membara. Saya berdoa biar cinta kita seperti itu ke Tuhan. Amin. Jam berapa saja ingin ketemu Tuhan. Haleluya. Aha. Sama-sama katakan. Mm-hmm. Dah saya lupa. Kalau saya bilang jawabnya aha. Gitu ya. Kalau saya bilang aha, jawabnya mm-hmm. Haleluya. Haleluya. Aha. Aha. Haleluya. Lolos. Haleluya. Sudah mulai bertambah cintanya pada Tuhan. Amin. Nah, saudara, kalau kita udah sampai kepada cinta, hubungan karena cinta pada Tuhan. Amin. Jadi kita datang pada Tuhan bukan hanya karena ingin diberkati, karena ingin masuk surga, bukan itu lagi. Itu dulu-dulu. Ya. Waktu level cinta kita masih level TK, SD, PAUD. Ya, tapi sekarang begitu meningkat level cinta kita kepada Tuhan, bukan supaya aku ditolong, bukan supaya doaku dijawab, bukan supaya aku diberkati, bukan supaya dipulihkan keluargaku, dipulihkan bisnisku, bukan supaya aku tidak miskin lagi supaya menjadi kaya, bukan itu lagi yang memotivasi kita, yang mendorong kita mengingini Tuhan. Amin. Tapi karena mencintai pribadinya. Haleluya. Aha. 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 Haleluya. Coba cek sekarang hatimu. Sudahkah di hatimu ada cinta pada Tuhan? Amin. Nah, kalau udah cinta ini, saudara, mau kapan pun ketemu Tuhan, saudara rela. Amin. Saya nggak peduli walaupun sekarang usianya masih muda, andai kata sekarang Tuhan bilang, aku ingin bawa kamu ke surga, saudara bilang, ya Tuhan. Amin. Saya akan segera jawab. Ku jawab, ya. Iya, iya, iya. Siapa yang mau ingin cepat-cepat ketemu Tuhan? Mulai bertemu, mulai mengerti yang benar-benar cinta Tuhan ini semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Walaupun doanya enggak dijawab, tetap cinta Tuhan. Amin. Orang kalau udah cinta Tuhan, enggak peduli doanya dijawab atau enggak dijawab. Amin. Sekalipun kau tak menjawabku,
Sekalipun kau tak lepaskan ku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Kalaupun kau udah berdoa untuk penyakitmu gak sembuh-sembuh, tetap cinta Tuhan. Amen. Bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Ini hanya orang-orang yang udah cinta habis ke Tuhan yang mengerti lirik lagu ini. Amen. Kalau saudara enggak sampai ke level cinta yang seperti lirik lagu ini, saudara nyanyikan ini biasa aja. Yeah. Paling hanya karena lagunya enak. Sekalipun kan, kayaknya gitu-gitu ya. Haleluya. Tapi kalau saudara enggak benar-benar sampai ke level cinta tertentu, saya enggak ngerti ini. Amen. Karena ini adalah bahasa cinta yang dalam pada Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu yang ku rindu hanya diri-Mu. Pribadi yang mengasihiku, bukan berkatmu. Sama-sama, sama-sama. Renungkan pujiannya. Bukan kebaikanmu yang membuatku melainkan dirimu. Sekalipun kau tak lepaskan, sekalipun kau tak lepaskan ku, namun ku akan tetap menyembahmu. Dengan apapun, bagiku hanya kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan berhenti menyembahmu. Ini level cinta tingkat tinggi. Amen.
Ini gak main-main. Inilah yang disebut dari pujian dari umat Tuhan yang sudah hidup dalam kekudusan tanpa cacat. Amin. Haleluya. Ini adalah pujian yang keluar dari umat Tuhan yang hatinya selalu dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, setelah kita diselamatkan, kita harus mengejar yang namanya hidup kudus dan tanpa cacat celah. Agar apa? Setelah kita diselamatkan, kita layak hidup di hadapannya. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau saudara layak hidup di hadapannya, oleh karena saudara hidup dalam kekudusan tanpa cacat dan celah, dan itu menjadi prioritas utamamu, kau mengejarnya sungguh-sungguh. Lihat saya semua. Kalau itu kau usahakan terus dalam anugerahnya, maka semua yang lain yang kau perlukan Tuhan akan berikan. Amin. Kita ini terbalik. Yeah. Bukannya kekudusan yang kita kejar dalam hidup kita. Bukan hidup tanpa cacat dan celah yang kita usahakan dengan anugerahnya dalam hidup kita. Malah kita berusaha kerja, berusaha dapat uang. Enggak masalah. Kita memang harus kerja. Kita harus dapat uang. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Sampai banyak kali pun. Sampai saudara enggak bisa hitung. Sampai saudara panggil saya untuk ngitung juga. Haleluya. 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 Saking banyaknya. Enggak apa-apa. Bagus. Supaya kita bisa nolong orang. Amin. Yang ada di luar sana banyak kan Ethiopia, yeah, apa segala macam banyak butuh bantuan. Palestina, yeah. Haleluya. Haleluya. Ya, biar jangan Presiden Jokowi aja yang bantu, kita juga mau bantu. Haleluya. Haleluya. Karena orang Palestina juga banyak orang Kristen loh. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tapi jangan sampai itu yang menjadi fokus tujuan kita. Amin. Kita udah harus berubah fokus. Amin. Jangan lagi melulu hanya kepada kebutuhan sehari-hari. Amin. Kita udah harus mengejar fokus kepada yang namanya kudus dan tanpa cacat. Amin. Katakan haleluya. Nah kalau ini kita kejar, kalau ini kita usahakan dalam hidup kita dalam anugerahnya, saya percaya semua yang lain Tuhan tambah-tambahkan haleluya dalam hidup kita. Bukan berarti kita jadi kiri, kita bukan berarti jadi anak-anak kita semua jadi bego, bodoh karena enggak mampu disekolahkan. Siapa bilang? Amen. Justru mereka akan sekolah di sekolah-sekolah terbaik. Amen. Bahkan mungkin bisa Tuhan atur sedemikian sampai dapat beasiswa sekolah di luar negeri. Haleluya. Dan tempat sekolah yang paling bagus. Amen. Paling mahal tapi kita enggak bayar. Amen. Wah dasar mental gratisan, bukan mental gratisan, tapi karena Tuhan yang bayar. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita buka kitab Kolose pasal pertama ayat 20 dimulai sampai 23. Kolose pasal pertama ayat 20 sampai 23. Ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya terus. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Ya. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Iya, setelah dia berkorban dengan darahnya, ya, dia perdamaikan semua. Terus ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Ya, dulu kita juga jauh dari Allah, terus dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Ya, kita musuhi dia dengan hati dan apa? Pikiran. Dan pikiran terus seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Iya, dan itu nampak dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita yang jahat, iya, nampak bahwa kita memusuhi Tuhan dengan hati dan pikiran kita. Iya. Walaupun kita tetap merasa tidak memusuhi Tuhan. Iya. Kita tetap berkata, aku cinta Tuhan. Iya. Yesus adalah Tuhanku. Dia adalah Rajaku. Tapi faktanya, lewat kehidupan kita sehari-hari, kita memusuhi dia. Iya. Dengan hati dan pikiran kita, itu nampak dari cara hidup kita. Iya. Dari perbuatan kita. Nangkap kira-kira? Amin. Jadi saudara, orang yang memusuhi Tuhan bukan hanya karena dia teriak-teriak, aku musuh Tuhan, iya, Tuhan musuhku, enggak. Saudara kompromi dengan dunia, iya, bersahabat dengan dunia, saudara telah menjadikan dirimu menjadi musuh Allah. Iya. Coba kita lihat dulu dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat.
Yakobus pasal 4 ayat yang keempat ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ya. Tidakkah kamu tahu? Ya. Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Lihat itu. Tidak kamu tahu bahwa bersahabat dengan dunia permusuhan dengan Allah? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi setelah kita diselamatkan, hati-hati jangan sampai kita bersahabat dengan dunia. Amin. Haleluya. 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 Paulus katakan aku menangis. Iya. Yeah. Karena ada banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yeah. Lihat saya, mereka yang disebut seteru salib itu bukan hanya orang di luar Kristen, tapi juga banyak yang sudah jadi Kristen. Yeah. Kalau yang di luar Kristen mah ya dari dulu udah seteru salib. Yeah. Tak perlu dibilang ya memang seteru salib. Yeah. Tetapi yang sudah jadi Kristen masih hidup sebagai seteru. Coba dibaca dulu itu. Mana seterunya itu? Haleluya. Filipi 3 ya. Ya? Ya, Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, ya, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Kunyatakan sambil menangis terus, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Paulus tidak sedang berbicara orang-orang di luar Kristen. Amin. Tapi ini kepada orang-orang yang sudah di dalam Kristen, yeah, di dalam Tuhan, artinya jadi Kristen gitu loh. Yeah. Tapi masih hidup sebagai apa? Seteru. Seteru, tahu seteru? Musuh. Musuh. Musuh salib. Yeah. Musuh salib berarti sama dengan musuh Tuhan. Yeah. Kenapa jadi musuh Tuhan? Jawabannya tadi, Yakobus 4 ayat 4. Karena mereka bersahabat dengan dunia. Tidak setia. Iya. Haleluya. Sama-sama katakan tidak setia. Tidak setia. Berarti pernah setia. Iya. Haleluya. Berarti pernah setia. Iya. Haleluya. Haleluya. Hanya terakhir tidak setia. Setia. Nah, ketika mereka tidak setia, mereka langsung bersahabat dengan dunia. Iya. Dan langsung jadi musuh Tuhan. Nah, tahu enggak orang yang enggak setia yang disebut sahabat dunia yang musuh Tuhan ini? Itulah orang-orang yang tidak mengejar kekudusan hidup. Itulah orang-orang yang tidak mengejar yang namanya hidup tanpa cacat dan celak. Iya, haleluya. Nangkap sampai di sini. Amin. Halo. Haleluya. Haleluya. Jadi kita memusuhi Tuhan dengan hati, pikiran. Makanya tadi di dalam kitab 1 Tesalonika 3:13 Tuhan menguatkan hatimu. Amin. Supaya apa? Hati kita jangan sampai kedapatan memusuhi Tuhan. Amin. Maksudnya apa? Hati yang memusuhi Tuhan itu kayak mana? Seperti apa? Contohnya itu dari cara hidup kita kelihatan. Iya. Apakah sudah kita jadikan Tuhan yang utama? Amin. Nomor berapa dia kita buat di hidup kita? Amin. Apakah kita buat Tuhan hanya sebagai aksesoris? Pelengkap memperindah hidup? Iya. Tahu aksesoris? Tahu. Kalau perempuan kan suka pakai aksesoris termasuk bindu, anting, cincin, kalung, itu aksesoris. Iya. Kacamata bisa, tapi juga bisa karena obat. Iya. Untuk bisa melihat jelas, iya kan? Yeah. Kadang-kadang ada bulu mata palsu. Haleluya. 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 Itu contoh, itu ya aksesoris lah itu. Yeah. Dan itu pelengkap. Amin. Lihat saya semua. Tuhan bukan pelengkap hidupmu. Amin. Tapi Tuhan adalah hidup itu sendiri. Haleluya. Berapa banyak kita, jujur nih ya, jujur ya. Yeah. Berapa banyak di antara kita yang menjadikan Tuhan masih sebagai aksesoris hidup? Nah, ini masalah kita. Tuhan udah dekat, Tuhan udah mau datang. Pola pikir kita masih begitu. Coba, yeah, tingkat atau level rohani kita masih kayak gitu. Yeah. Aduh, bagaimana mau terangkat? Bagaimana mau diubahkan dalam sekejap seperti Henok dan Elia pada saat Tuhan ada di awan-awan. Kemarin saya sudah singgung lagi,
Tahun 2016 saya sudah sampaikan di Natal kita, itu temanya sampai 2017. Terus itu lagi sampai ke 2018. Amin. Terus berkembang terus firman itu. Amin. Waktu Tuhan datang ada dua tahap. Dua kali menuai. Tuaian pertama adalah mereka yang sudah siap di bumi. Itu akan dituai dibawa sama ke awan-awan. Amin. Karena dia yang menuai itu ada di awan-awan. Amin. Tapi tuaian kedua tidak lagi ada kata awan-awan. Tapi hasil tuaian itu akan dibawa ke pengirikan anggur. Dan dari sana hasil tuaian itu, maka adalah aliran darah sejauh 200 mil dan tingginya sekekang kuda. Karena apa? Tuaian kedua itu dibawa ke pengirikan anggur. Artinya tempat pengirikan anggur itu sama dengan memeras anggur. Anggur kan warnanya merah. Ini kiasan. Artinya apa? Akan ada malapetaka yang luar biasa. Haleluya. Bayangkan darah yang mengalir itu jauhnya sampai 200 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi kalau 200 mil udah berapa? 300 kilometer lebih. Amen. Bisa kebayang gak darah mengalir 300 kilometer lebih panjangnya dan tingginya sekekang kuda? Itu berarti berapa miliar manusia yang dibantai. Haleluya. 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 Itu mengerikan. Yeah. Sorry ya, saya enggak sedang nakut-nakutin ini. Amin. Tapi saya ini menyampaikan kebenaran. Amin. Yang saudara harus ngerti dengan cepat. Amin. Supaya kita bertumbuh pula dengan cepat. Haleluya. Agar tingkat rohani kita, tingkat iman kita, jangan lagi terus tingkat iman kanak-kanak. Amin. Tapi bertumbuh menjadi dewasa. Haleluya. Katakan amin. Amin. Nah, orang yang tingkat imannya, rohaninya bertumbuh menjadi dewasa, itulah orang-orang Kristen yang tidak lagi mengingini Tuhan karena berkat. Amin. Jangan pikir kalau kau tidak lagi mengingini Tuhan karena berkat, lalu kau jadi enggak diberkati. Enggak, justru kau semakin berlimpah diberkati. Haleluya. Nah, kalau engkau datang pada Tuhan hanya karena berkat, itu berkatmu biasanya kalaupun dikasih sedikit. Karena motivasimu cuma mau hanya berkat. Cuma hanya mau kesembuhan. Cuma mau hanya pertolongan, pemulihan. Tapi kalau engkau sudah mengingini pribadinya. Amin. Hasratmu sudah kuat mengingininya. Dan tidak ada lagi yang kau bayangkan dari dia selain pribadinya. Ah, itu yang benar. Amin. Itulah tingkat hidup yang Tuhan inginkan dalam tingkat kekudusan. Dan hidup tanpa cacat dan celah. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. 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 Jadi hati dikuatkan. Amin. Dan hati tidak memusuhi Tuhan. Amin. Lanjut terus lagi di Kolose pasal pertama ayat 22, ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yes. Jadi setelah kita ditebus, amin, diperdamaikan dengan dirinya, yeah, ya, lewat tubuh jasmani Kristus dalam kematiannya, yeah, ini tujuannya. Ini tujuannya dia mau mati untuk saudara dan saya. Haleluya. Agar kita ditempatkan kudus. Amin. Sama-sama katakan, ditempatkan kudus. Ditempatkan kudus. Dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Katakan amin. Amin. Lihat saya. Untuk diselamatkan, iya, Yesus harus mati. Amin. Untuk membasuh kita dengan darahnya. Katakan amin. Amin. Membasuh kita dari dosa kita dengan darahnya, yeah. Itu baru hanya untuk dapat tiket selamat. Amen. Tapi supaya setelah selamat, yeah, saudara posisinya ada di hadapannya. Amen. Itu saudara harus sudah kudus dan tak bercacat. Amen. Untuk kudus dan tak bercacat ini gak hanya lagi dibasuh oleh darah Yesus, yeah, tapi dibasuh oleh firman. Amen. Katakan amin. Amin. Sama-sama katakan dibasuh firman. Dibasuh firman. Sama-sama katakan dibasuh firman. Dibasuh firman. Nah, makanya di dalam 1 Timotius pasal 4
beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, di ayat yang kedua, yeah. Saudara ya. Baik atau tidak baik, 2 Timotius ya. 2 Timotius ayat 4 ayat 2. Ya, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Amen. Nyatakan apa yang apa? Salah. Salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini yang disebut firman yang menguduskan. Amin. Jadi kesalahan kita dinyatakan, yeah. Kita ditegur, yeah. Kita dinasehati, yeah. Dengan firman yang diberitakan baik atau tidak baik waktunya, yeah. Itulah firman yang menegur, firman yang menyatakan kesalahan, firman yang menasehati, dan firman yang menasehati, menegur, dan menyatakan kesalahan itu apa? Itulah firman pengajaran. Amin. Haleluya. Jadi kita butuh firman pengajaran. Amin. Katakan amin. Amin. Saya ulang lagi. Di Efesus pasal yang kelima ayat 27, ayat 26-27, Tuhan mengasihi kita dengan menguduskan kita, menyucikan kita, dan memandikan kita dengan air firman. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi setelah kita pertama menerima dia, mandi darahnya, yeah. Agar disucikan. Amen. Yang kedua, supaya kita layak di hadapannya, kita harus mandi firmannya. Amin. Artinya dibasuh oleh firmannya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Banyak enggak saudara tahu orang Kristen setelah ditebus tapi enggak layak dibawa ke hadapan Tuhan? Banyak. Banyak. Karena apa? Setelah ditebus, dia tidak berhasil disucikan oleh firman. Iya. Nangkap kira-kira? Amin. Haleluya. 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 Tapi kita harus mengejar itu. Amin. Kita harus bersedia disucikan oleh firman. Haleluya. Dimandikan oleh firman. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mau dimandikan firman? Mau. Nah, kalau kita dimandikan firman menurut ayat 27, coba sekali lagi ayat 27, ya. Supaya dengan demikian, mm-hmm. Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Ditempatkanlah kau lagi di hadapan dirinya setelah ditebus. Amin. Ingat loh, setelah ditebus enggak langsung ditempatkan di hadapan dirinya, yeah. Enggak. Disucikan dulu. Amin. Jadi ceritanya gini, kalau kita kaitkan ini dengan cerita orang Israel yang di Mesir, yeah. Di padang gurun dan dibawa ke tanah Kanaan. Amen. Nah gini nih, waktu di Mesir kan mereka diperbudak, yeah. Keluar dari Mesir baru ditebus, betul gak? Betul. Amen. Amen. Tapi kan begitu ditebus, gak langsung dibawa ke hadapannya. Ke hadapannya itu maksudnya di mana? Kanaan. Amen. Jadi hidup di Kanaan itu sama dengan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hidup di hadapan Tuhan itu sama dengan hidup di Kanaan. Amin. Haleluya. Ngerti sampai di sini? Amin. Sekali lagi, biar mudah kita paham ini. Lihat saya semua. Gambarannya kita buat saja orang Israel yang ada di Mesir diperbudak oleh Firaun. Iya. Untuk mereka keluar dari sana harus ditebus. Amin. Makanya ada korban anak domba Paskah. Amin. Ya kan, Paskah pertama kan di Mesir. Iya. Lalu setelah darah domba Paskah di Mesir, keluarlah orang Israel. Amin. Itu sama dengan artinya ditebus. Amin. Tapi kan begitu ditebus, enggak langsung Tuhan bawa ke Kanaan. Iya. Artinya enggak langsung nyampe di Kanaan. Amin. Tuhan sucikan dulu mereka. Amin. Tuhan bersihkan dulu mereka. Amin. Tuhan mandikan dengan firman-Nya. Di mana? Di padang gurun. Iya. Nah, yang berhasil lolos padang gurun sampai ke Kanaan. Amin. Ya. Jadi enggak langsung ke Kanaan. Amin. Lewat dulu padang gurun. Ya. Jadi kalau disebut padang gurun, itulah yang saya sebut dengan hidup yang disucikan, amin. Hidup yang dikuduskan. Haleluya. Hidup tanpa celah, katakan amin. Amin. Itulah padang gurun. Ya. Itulah tempat kita untuk dikuduskan tanpa cacat, tanpa celah. Agar apa? Kita ditempatkan di hadapan dirinya. Amin. Artinya, sampai kepada janji Tuhan, secara rohani kita ada di Kanaan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau udah di Kanaan kita, berarti kita punya iman yang permanen. Amin. Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Amin. Di mana kita akan terpelihara dan tergembala dengan benar. Haleluya. Katakan haleluya. Iya. Katakan amin. Amin. Nangkap sampai di sini? Amin. Makanya supaya kau ketemu tanah Kanaanmu selama di bumi. Ya kita harus ketemu tanah Kanaan dong. Amin. Kalau kau enggak ketemu tanah Kanaanmu di bumi,
Bagaimana kau mau ketemu tanah Kanaan di sorga? Amin. Tahu tanah Kanaan di bumi dan tanah Kanaan di sorga? Tanah Kanaan di bumi adalah janji-janji Tuhan selama kita hidup di bumi. Haleluya. Kan tanah Kanaan itu disebut tanah perjanjian. Amin. Haleluya. 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 Tanah perjanjian. Iya. Jadi saudara, selama kita di bumi ini, kita harus temukan janji-janji Tuhan di hidup kita. Amen. Dan tergenapi. Amin. Dan nanti dalam kekekalan kita temukan lagi, dapatkan lagi janjinya dan tergenapi. Amin. Tapi tergenapinya di sorga, jangan di neraka. Haleluya. 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 Nangkap sampai di sini? Amin. Ada amin? Amin. Nah, lihat saya semua, saudaraku. Ini penting, ini penting. Nah, untuk sampai ke Kanaan, saudara harus mengejar hidup yang dikuduskan, disucikan, tanpa cacat, tanpa celah. Amin. Karena syarat untuk beroleh Kanaan adalah kekudusan. Amin. Nah, saya ajak lagi saudara buka di Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Ya? Kejadian 17 ayat yang pertama dulu. Ayat pertama dulu kembali, ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, iya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Terus? Dan berfirman kepadanya, ya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Iya, akulah Allah yang Maha Kuasa dan hiduplah di hadapanku dengan tidak apa? Bercela. Kenapa Tuhan katakan kepada Abram supaya hidup dengan tidak bercela? Karena di pasal 17 inilah Tuhan kembali mengingatkan Abraham tentang janjinya untuk menghadirkan Ishak dari istrinya Sarah. Amin. Nangkap sampai di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Lalu dia berkata, saudaraku, ayat yang kelima dan enam, aku tidak menyebut lagi kamu Abram, tetapi Abraham. Amin. Lalu di ayat 6 dia berkata, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Amin. Lalu di dalam ayat 9, di dalam ayat yang ke-7, dia juga berkata bahwa Sarah tidak boleh lagi kau panggil sebagai Sarai, tapi harus jadi Sarah. Artinya, itu ada di dalam ayat yang keberapa itu? Ya, ayat yang ke 15, ayat 15 dan selanjutnya. Karena Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan melahirkan bangsa-bangsa dan raja-raja. Yeah. Itu kan janji Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, supaya janji itu tergenapi, diteguhkan dan tergenapi, itu syaratnya tadi di ayat pertama. Hidup dengan tidak bercela. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ternyata hidup dengan tidak bercela itu kaitannya dengan hati yang dikuatkan. Amin. Dan hati yang tidak lagi memusuhi Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya, sekali lagi, makanya di ayat 9, syarat agar janji itu diteguhkan dan digenapi, Tuhan berfirman kepada Abraham. Kita baca ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, ya, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Kau harus pegang perjanjianku. Caranya apa? Terus, engkau dan keturunanmu turun temurun. Kita kan keturunan Abraham menurut Galatia 3:29. Amin. Amin. Kita keturunan Abraham karena kita percaya pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Katakan amin. Amin. Jadi gimana caranya? Bagaimana caranya kita memegang perjanjian Tuhan itu? Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Ini perjanjianku yang harus kamu pegang. Terus, perjanjian antara aku dan kamu serta terus keturunanmu. Ya. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setiap laki-laki harus diapain? Sunat. Setiap laki-laki harus disunat. Amin. Tapi ingat, ini konteks perjanjian lama. Dalam perjanjian lama memang yang disunat itu cuma laki-laki karena perempuan belum masuk hitungan, yeah, pada waktu itu. Yeah. Haleluya. Ya, perempuan belum masuk hitungan. Amin. Dan perempuan itu nggak masuk hitungan sebagai pewaris janji Tuhan di perjanjian lama. Yeah. Makanya sampai zaman Yesus pun perempuan belum dihitung. Yeah. Makanya waktu 5 roti 2 ikan dikasih untuk dimakan 5.000
orang, ternyata 5.000 orang itu yang dihitung cuma laki-lakinya. Amin. 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak, kan begitu kata firman. Iya. Yeah. Jadi perempuan itu enggak dicoba-coba-coba, dilihat dulu itu di Injil Matius itu ya, yang 5 roti 2 ikan. Ya, main cepat. Siapa yang pegang multimedia? Ayo agak cepat sedikit. Ya. Di Matius pasal berapa itu? 14 ya. Ya. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Terus 18 main cepat. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Ya, terus lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Terus lagi ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Terus 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Ya. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, perempuan dan anak-anak nggak dihitung. Iya. Kenapa perempuan dan anak-anak nggak dihitung? Karena perempuan nggak ikut disunat. Iya. Haleluya. Karena sunatnya waktu itu masih sunat hurufiah. Iya. Haleluya. Haleluya. Tapi syukur di zaman anugerah ini. Amin. Bukan cuma laki-laki lagi yang mewarisi janji Tuhan. Amin. Tapi juga sudah ikut perempuan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Coba kita lihat Galatia 3 ayat yang ke-27-28. Ya, main cepat, main cepat. Ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Kita enggak bicara suku, ras, amin, dan bangsa lagi. Amin. Kalau kita sudah di dalam Kristus, katakan amin. Amin. Jadi enggak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, apalagi Batak. Yahudi aja udah ditiadakan. Amin. Karena itu lahiria, yeah, apalagi Batak. Iya. Yeah. Bahama sepanggaono tuh kalak Batak, bego disoba. Berasa pilih bego orang kau puta. Iya. Isi mai sona sopino peris pilih bego. Iya. Baru senari tadi udah piang bego-bego una. Siap pengalaho kan? Iya. Lo kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, bukankah itu ada hubungannya dengan bego? Iya. Lo saya ngomong fakta. Amin. Haleluya. 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 Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Yunani, terus tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi hamba, jadi enggak dikenal lagi dalam Kristus, enggak dikenal lagi budak, amin, orang merdeka, amin, pendidikannya, tingginya, levelnya bagaimana? Oh, enggak dikenal, enggak, bukan itu lagi, amin, patokan kita. Haleluya. Itu lahiriah. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Tidak ada ya, tidak lagi hamba atau merdeka, terus tidak ada laki-laki atau perempuan. Ya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Katakan Yesus. Amin. Amin. Enggak ada lagi dipisahkan laki dan perempuan. Amin. Mau laki, mau perempuan, semua ikut mewarisi janji Tuhan. Amin. Asal bersunat. Ya. Jadi perempuan sekarang pun harus disunat. Amin. Tapi yang disunat bukan lagi saudaraku lahiriahnya. Amin. Mari kita lihat Roma 2:28-29. Ayat 28 duluan ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Ya. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Bukan lagi sunat lahiriah. Terus 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Itu Yahudi sejati. Amin. Jadi enggak nampak lagi keyahudiannya. Amin. 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 Kalau si Yahudi saja tidak boleh lagi menonjolkan keyahudiannya, bagaimana dengan si Batak? Makanya jangan ditonjol-tonjolkan lagi Bataknya. Amin. Ya Kristen-Kristen aja, buang aja itu Bataknya. Lah orang Yahudi aja dibuang. Amin. Bunung membara marga, sembara marga pitaho. Saudara ngomong gitu aja, biasa aja. Tenang aja, emang kenapa kalau gak bermarga? Barang apa tau biar nomang gora tuh, balo momang gora. Kan cukup saudaraku, abang, kakak. Amin. Pak, bu, kan cukup. Iya. Kalau kira-kira sepantar,
panggil bang, kak, dek. Haleluya. Kalau kira-kira di atas kita panggil, kalau ada tua panggil, opung. Itu kan opung adat. Urang kau rapi tahu. Haleluya. Lu jamah hita ya ini. Atur nong baharom oleh kau opung. Ngapa? Batong kau acik kau tinga. Baik dia doh. Haleluya. 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 Mau ngasuri harom anggoro opung. Gak malu pas ini kau tingmi. Gak malu nasu tangmu. Batong gue lili utang. Mana haleluyanya? Haleluya. 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 Saya enggak mau dibilang semanjung, tak juga enggak apa-apa biar seluruh dunia mendengar. Kenapa rupanya? Haleluya. Gudang ngasomar barga. Oke, okay, senang. Lebih diberkati. Amin. Beliau kecawai song marga nih. Dairoh, beliau marga nih. Molongan. Waluyo, mula aku rasa waluyo. Dan awang bemar kasih majuta hi. Mula mar kasih majuta biasanya aku rasa perlindungan. Si bonar, si tiur. Hmm? Haleluya. Si tunggul. Haleluya. Haleluya. Si sariati, anggu cocok memar marga mak. Ulu ala utung aku arut tamrin. Jadi haleluya. Nasional. Cina mar, haleluya. Haleluya. Ini contoh saudara. Kita enggak mau menghilangkan budaya, tapi artinya saudaraku, jangan lagi yang lahiriah itu menjadi kita tonjolkan lebih utama. Amin. Kita sudah jadi manusia rohani itu maksudnya. Amin. Jadi bukan berarti enggak boleh panggil marga, panggil tul, boleh-boleh saja enggak ada masalah. Amin. Haleluya. Kenapa rupanya? Harus jelas mana tulang, mana mangburu. Itu kan semua hubungannya dengan Daliana Tolu. Nah kita kan gak mempercayai itu lagi. Kita sudah mempercayai Trinitas. Amin. Tritunggal. Amin. Haleluya. Memang sebelum datang Tritunggal, Daliana Tolu lebih hebat. Tapi setelah datang Tritunggal, ini yang paling tinggi. Gak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Amin. Mana haleluyanya? Haleluya. Ini kalau sudah jadi orang Kristen, kecuali kita tetap permalim, lain cerita. Yeah. Kalau kau tetap permalim, ya enggak apa-apa, percayalah itu dari anak tulumu itu. Yeah. Percayalah itu Tuhannya opungmu itu. Yeah. Ya pantaslah, karena memang kau permalim. Yeah. Wajarlah. Kalau kau Islam, percayalah Al-Quranmu. Yeah. Percayalah Muhammad Nabimu. Yeah. Tapi kalau kau Kristen, jangan sampai kau percaya lagi di luar Alkitab. Amin. Percayailah Alkitabmu. Amin. Dan percayalah Yesus Tuhanmu. Haleluya. 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 Kita menghargai agama lain, kita menghargai kepercayaan lain. Amin. Tapi sebagai orang Kristen, jangan dicampur aduk imannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Masalahnya yang campur aduk ini. Iya. Yeah. Cuma permen nano-nano yang enak. Gak ada iman nano-nano yang enak. Kalau nano-nano memang rame rasanya. Iya. Yeah. Iya kan? Iya. Yeah. Haleluya. Haleluya. Tapi iman gak boleh nano-nano. Amin. Iman harus murni. Amin. Dasarnya harus firman. Amin. Dan tidak boleh lagi ada yang boleh ditambahkan ke sana. Karena firman sudah sempurna. Amin. Tak perlu lagi ditambah atau dikurangi. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Amin. Amin. Jadi biar jelas hidup Kristen kita. Amin. Supaya tidak cacat. Tidak bercela. Iya. Amin. Kita hanya mau jadi orang Kristen yang murni. Bukan berarti kita mengkafir-kafirkan orang yang kalau enggak seiman dengan kita. Kita enggak kayak orang-orang yang bulus dan busuk itu yang mengkafir-kafirkan orang seenak jidatnya. Kan itu menurut agamamu kau mengkafirkan orang. Bagaimana kalau kami menurut iman kami kukafirkan kau? Yeah. Terima enggak? Yeah. Loh, terima enggak? Yeah. Haleluya. Haleluya. Lo jangan seenaknya dong ngapir-ngapirin orang. Karena menurut pendapatmu, menurut kitab sucimu, menurut Tuhanmu, menurut Tuhan kami, menurut kitab suci kami juga. Kalau kami kapirkan bagaimana? Terima? Yeah. Nanti penistaan lagi.
Harus fair, gitu loh. Haleluya. 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 Kalau kau enggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kami percaya. Amin. Kalau kau punya argumentasi bahwa Yesus bukan Tuhan, kami punya. Amin. Dan bukan cuma argumentasi soal Yesus Tuhan, tapi terbukti dari kuasanya. Amin. Karena tidak ada yang bisa bangkitkan orang mati hidup kembali. Haleluya. Kecuali Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Lihat di kitab manapun, tak ada nabi, tak ada rasul yang bisa bangkitkan orang mati. Amin. Kecuali nabi itu, rasul itu percaya pada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalaupun dia di perjanjian lama belum ada nama Tuhan Yesus, tapi dia percaya kepada Allah Bapa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Tidak ada nabi di luar Israel yang pernah bangkitkan orang mati. Amin. Haleluya. Dalam perjanjian lama. Amin. Dan tidak ada rasul di luar Israel, bahkan sekarang di luar Yesus, yang bisa buat mujizat. Amin. Boleh saja orang mengaku rasul, tapi buktikan bisa enggak buat mujizat. Amin. Tapi rasul yang percaya pada Yesus bahkan sampai sekarang. Ya. Kalau betul-betul lahir baru hamba Tuhan. Amin. Orang buta melihat. Amin. Lumpuh berjalan. Amin. Orang kusta ditahirkan. Amin. Bahkan orang mati dibangkitkan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Amin. Amin. Jadi setelah kita hidup di dalam Kristus, yeah, tidak ada lagi laki-laki perempuan. Kita semua sama. Karena apa? Kita sama-sama sudah disunat. Amen. Tapi sunatnya bukan sunat lahiriah. Yeah. Tapi sunat apa tadi dikatakan? Sekali lagi 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Terus? Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Sunat di mana? Dalam hati. Oke. Jadi ini enggak bicara lahiriah lagi sunatnya. Amen. Jadi kalau dibilang orang Kristen enggak bersunat, siapa bilang? Ya. Kita paling bersunat. Amin. Dan sunatnya bukan lagi sunat lahiriah, ya, tapi sunat hati. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan sunat hati. Sunat hati. Ya, sunat hati juga disebut apa? Secara rohani. Yes, rohani. Katakan amin. Amin. Jadi orang-orang rohani, mau laki perempuan, kalau hatinya udah disunat, kau berhak menerima janji itu. Amin. Maka janji Tuhan berlaku atasmu. Katakan amin. Amin. Seperti yang tadi Tuhan bilang, yeah, di Kejadian pasal 17. Amin. Inilah perjanjianku dengan kamu. Amin. Dan kamu harus memegang perjanjianku, kata Tuhan kepada Abraham. Haleluya. 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 Dan ini perjanjianku. Apa itu? Setiap laki-laki, yeah, harus disunat. Amin. Kita kembali ke Kejadian pasal 17 tadi, ya. Ya, setiap laki-laki harus diapain katanya? Disunat. Harus disunat. Ya. Terus ayat yang ke 11. Haruslah dikerat kulit katanmu. Ya. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itu tanda perjanjian. Amin. Artinya kalau ini sudah kita pegang hukum sunat. Ya. Tapi bukan lagi sunat lahiriah. Amin. Sunat rohani. Ya. Apa yang Tuhan sudah firmankan. Amin. Dari pihaknya dia akan kerjakan janjinya. Haleluya. Mana haleluyanya? Haleluya. Lalu lompat ayat yang ke-14. Ya. Dan orang yang tidak disunat, orang yang tidak disunat, ini termasuk juga dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga. Cuma yeah, sunatnya beda, itu aja. Amin. Sunat lahiriah dan sunat rohania. Sunat lahiriah kulit katan, yeah, sunat rohania sunat hati. Sunat hati. Hati, ya. Jadi setiap orang yang tidak disunat, sekarang kita bicara sunat rohani. Iya. Yang tidak disunat secara rohani, artinya hatinya enggak disunat, terus yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya. Karena kita sudah hidup di bawah hukum kasih karunia, enggak ada lagi laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak ada lagi hamba dan orang merdeka. Orang kaya dan orang miskin. Kita semua sama asal sudah dibaptis dalam Kristus. Amin. Terus maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi kalau enggak disunat dilenyapkan. Iya. Dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau enggak disunat hatinya lenyap. Artinya apa? Bagaimana kalau enggak lenyap, janji keselamatan enggak berlaku lagi bagimu. Iya. Karena janji keselamatan, janji dipelihara, janji hidup kekal, amin, itu hanya berlaku bagi yang hatinya
disunat. Amin. Jadi kalau enggak disunat ya lenyap otomatis. Iya. Yeah. Karena tanpa sunat hati batallah janji. Iya. Yeah. Haleluya. Nangkap sampai di sini. Amin. Saudara, rindu enggak semua janji Tuhan berlaku dalam hidupmu? Rindu. Haleluya. Haleluya. Makanya apa yang harus disunat di hidup kita? Hati. Sama-sama katakan hati. Hati. Makanya hidup kudus dan tak bercacat tadi menurut kitab 1 Tesalonika dan kitab Kolose kaitannya dengan hati. Amin. Hati dikuatkan. Amin. Supaya apa? Hati disunat. Supaya apa? Agar hatimu jangan memusuhi Tuhan lagi. Haleluya. Bagaimana Pak kita tahu hati itu memusuhi Tuhan atau tidak? Nampak dari perbuatanmu yang jahat. Iya. Yeah. Haleluya. 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 Bicara perbuatan jahat, ini enggak hanya melulu merokok, minum, berzina, selingkuh, yeah, merampok, mencuri. Bukan itu lagi. Iya. Yeah. Tapi perbuatan jahat ini juga banyak kita lakukan. Sepertinya kita sedang melakukan ibadah dan kebenaran. Iya. Lihat saya semua, saya kasih contoh. Waktu Saul mengorbankan korban keselamatan di Gilgal, zaman Samuel, Samuel bilang apa? Perbuatanmu itu bodoh. Iya. Artinya, kamu bodoh dan telah melakukan kesalahan atau kejahatan. Iya. Dan saat itulah Saul ditolak jadi raja. Yeah. Dan apa yang dilakukan Saul? Bukan selingkuh. Yeah. Bukan merokok, bukan minum tuak. Yeah. Bukan merampok, tidak berzina dan tidak berbohong. Yeah. Dia hanya melakukan tindakan ibadah tetapi tidak sesuai aturan. Yeah. Haleluya. Amin. Amin. Itu nanti baca di 1 Samuel pasal 13 keseluruhannya. Yeah. Ingat enggak cerita Daud memindahkan tabut dari rumah Abinadab yang akan dibawa ke Yerusalem? Ingat. Di tengah jalan kan Uza anak Imam mati disambar Tuhan. Iya. Betul enggak? Betul. Kenapa Uza mati disambar Tuhan? Karena Uza teledor. Iya. Teledor sama dengan jahat. Iya. Haleluya. 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 Uza sebenarnya niat baik. Yeah. Daud juga niat baik. Yeah. Ingin memindahkan tabut. Amen. Itu baik. Amen. Tapi karena tidak sesuai dengan aturan Tuhan, itu dianggap kejahatan. Yeah. Haleluya. 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 Sampai di sini anggap. Amen. 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 Jadi itu pun tanda bahwa hati belum disunat. Yeah. Nanggap sampai di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, itu sebabnya dikatakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sunatlah hatimu. Amin. Sebab kalau hati enggak disunat, semua janji Allah itu enggak berlaku dalam hidup kita. Iya. Yeah. Sebab tanda perjanjian itu adalah sunat. Amin. Dan jelas tadi dalam 14, yang tidak disunat harus lenyap dari antara orang-orang semangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Iya. Bagaimana perjanjian bisa disahkan dan terjadi kalau diingkari? Iya. Nangkap sampai di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Tadi ayat 29 Roma pasal 2 bahwa sunat rohani yang Tuhan mau. Iya. Dan akhirnya kita mendapat pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia. Amin. Nanggap sampai di sini. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Ada amin. Amin. Nah, sekarang hati kita ini perlu disunat. Amin. Tanda, ini penting ya. Jadi kalau kita sudah hidup kudus, sudah hidup tanpa cacat dan tak bercela, itu berarti hati kita telah disunat. Amin. Nah, hati yang disunat itu berarti hati yang sudah disucikan. Amin. Nah, kita lihat kalau hati sudah disunat, kita ada di mana dan kita bisa apa? Yeah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Terus? Karena mereka akan melihat Allah. Keren. Amin. Katakan amin. Amin. Ingat loh, kudus tanpa cacat, tanpa celah, itu enggak bisa dipisahkan dari hati. Amin.
Karena tadi kita bisa hidup kudus tanpa cacat pada waktu dia datang, ketika Tuhan menguatkan hati kita. Amin. Nangkap sampai di sini? Amin. Berarti hidup yang kudus adalah dimulai dari hati yang disucikan. Amin. Nah, kenapa begitu hatinya suci dapat melihat Tuhan? Dapat melihat Tuhan sama dengan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Orang kalau udah hidup di hadapan Tuhan, keren. Amin. Gak ada orang yang hidup di hadapan Tuhan terus terlantar. Iya. Gak ada orang yang hidup di hadapan Tuhan terus nasibnya sial terus. Iya. Gak ada orang yang hidup di hadapan Tuhan gak ada berkat Tuhan di atasnya. Itu gak mungkin. Amin. Dan kalau kita hidup di hadapannya, janjinya semua digenapi. Haleluya. Tadi apa kata Tuhan? Di ayat pertama Kejadian pasal 17, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Dan Abraham benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Amin. Betul gak? Betul. Betul gak? Betul. Abraham itu benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Betul. Sekarang kita lihat Abraham diberkati? Berkati. Jasmani diberkati, rohani juga diberkati. Amin. Bahkan Injil mencatat ketika Lazarus mati, yeah, itu dibawa malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Ke pangkuan Abraham. Dan Abraham ada di mana? Surga. Di Firdaus. Haleluya. Dan Alkitab mencatat selama Abraham hidup, orang memanggil dia Raja Agung. Amin. Haleluya. Abraham itu dipanggil Raja Agung. Yeah. Karena apa? Karena Allah sangat memberkati Abraham. Amin. Kenapa Abraham sangat diberkati? Jawabnya sederhana, karena dia hidup di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi bukan hanya diberkati nanti di surga dengan upah yang besar, yeah, di bumi pun Tuhan berkati kau supaya apa? Selama di bumi diberkati, di surga apalagi? Amin. Kurang mantap aminnya. Amin. Coba baca dulu Kejadian 23 ayat 6. Betul enggak Abraham disebut Raja Agung? Ini ketika dia mau membeli tanah untuk menjadi kuburan istrinya. Ya. Dengarlah kepada kami, tuanku. Wah, jadi orang-orang yang ada di Kanaan panggil Abraham tuanku. Amin. Padahal dia orang asing di sana. Iya. Tapi dia dipanggil tuan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan sangat berkati dia. Haleluya. Bahkan dia jauh lebih diberkati dari penduduk asli. Amin. Sehingga akhirnya dia dipanggil Raja Agung. Tuanku. Terus, tuanku ini seorang Raja Agung di tengah-tengah kami. Dahsyat. Ini kenapa Abraham jadi Raja Agung di tengah-tengah bangsa yang dia jumpai padahal dia adalah sebagai orang asing? Ya. Diberkati Tuhan. Amin. Pertanyaannya, kenapa dia diberkati Tuhan? Karena dia hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan tidak bercela. Amin. Tuhan sudah bawa dan tempatkan Abraham hidup di hadapan Tuhan. Di hadapannya. Nangkap sampai di sini. Amin. Siapa yang mau Tuhan buat seperti Abraham, diberkati menjadi Raja Agung. Ah, Raja Agungnya mau. Mau enggak hidup tidak bercela? Haleluya. Kalau Raja Agungnya mau, ya siapapun maulah. Tapi persoalannya sekarang, mau enggak hatimu disunat? Amin. Supaya janjinya itu digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, kita lihat hati yang belum disunat itu kayak apa. Ini penting supaya kita bisa menilai hati kita sudahkah disunat atau belum. Amin. Mari kita lihat Matius pasal 13, 14, 15. Ya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, ya, kamu akan mendengar dan mendengar, ya, namun tidak mengerti. Terus, kamu akan melihat dan melihat, ya, namun tidak menanggap. Namun tidak menanggap. Udah dengar tapi gak ngerti. Yeah. Udah melihat tapi gak tanggap. Terus 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Hatinya apa? Menebal. Menebal. Terus. Dan telinganya berat mendengar. Telinganya berat mendengar. Terus. Dan matanya melekat tertutup. Melekat tertutup. Gak bisa melihat. Yeah. Tadi kalau hati udah suci, dalam ayat 8 Matius pasal 5, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan apa? Melihat Allah. Melihat kan berarti gak tertutup. Amin. Tetapi di dalam ayat yang ke-15, matanya melekat tertutup. Yeah. Melekat loh. Yeah. Gak tahu pelekatnya apa. Bilok atau apa. Kan mau dulu waktu kecil dulu. Saking penuh dengan
Bill to the lock. Kayaknya mantap juga itu bahasa. Lock sebenarnya kan mau kalau dibaca look kan gitu ya. Looking-looking kan gitu ya. Ya kan orang kalau mau ngapain, ngelihat-lihat lalu dia agak keren lagi looking-looking. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya Bill look. Haleluya. Ya. Melekat tertutup terus supaya jangan mereka melihat dengan matanya ya. Dan mendengar dengan telinganya ya. Dan mengerti dengan hatinya. Yes. Jadi orang kalau belum disunat hatinya enggak bisa ngerti firman ya. Dengan hati. Lihat saya, lihat saya. Saudara sering dengar firman? Amin. Saudara sering dengar firman? Amin. Saudara sering baca Alkitab? Amin. Saudara mengerti? Amin. Hah? Amin. Iya, bilang mengerti. Mengerti. Tapi yang menjadi pertanyaan, kau mengerti dengan apa? Iya. Dengan pikiranmu atau dengan hatimu? Iya. Mengerti dengan hati dan mengerti di pikiran itu beda. Amin. Kalau kau mengerti firman dengan pikiran, firman hanya sebatas pengetahuan. Iya. Tapi kalau kau mengerti firman dengan hati, firman akan jadi kehidupan. Amin. Haleluya. Sebab kalau kau ngerti dengan hati, maka dari hati kan jadi pikiran. Amin. Betul enggak? Betul. Kalau udah jadi pikiran, maka jadi perkataan. Amin. Kalau udah jadi pikiran, perkataan yang dari hati itu pasti jadi perbuatan. Amin. Haleluya. Sehingga imanmu bukan lagi hanya sebatas iman tanpa perbuatan, yeah. Tapi iman disertai perbuatan. Haleluya. Kenapa ada banyak orang sudah beriman tapi enggak disertai perbuatan? Yeah. Karena mereka hanya dapat menangkap firman dengan pikiran. Yeah. Haleluya. Enggak dengan hati. Tapi kenapa, Pak? Enggak dengan hati? Jawabnya sederhana. Hatimu berlemak. Dan lemaknya cukup tebal. Lupa gimana solusinya? Harus disunat. Amin. Dan untuk menyunat harus pakai pisau. Amin. Ditusuk, dilukai. Haleluya. Makanya kau perlu dilukai. Amin. Disakiti. Iya. Disakiti sama suami. Dimaki-maki sama mertua. Itu pisau Tuhan menyunat hatimu. Amin. Tiba-tiba modalmu habis. Bangkrut. Iya. Mata pencaharian enggak jelas. Iya. Suami kerjanya mabuk. Pulang marah-marah. Yeah. Aduh rasanya kayak mana itu kalau begitu. Yeah. Itu rasanya sepertinya langit runtuh. Yeah. Dan cuma menimpa kepala kita, kepala orang enggak. Haleluya. Haleluya. Nah terus solusinya gimana, Pak? Dengar baik-baik. Tuhan lagi menyunat hatimu. Amin. Sama-sama katakan, sunat. Sunat. Enggak mungkin disunat ya, kalau enggak dilukai. Amin. Kulit katan pun kalau mau disunat harus dilukai. Amin. Digunting. Yeah. Kalau enggak dipancung. Haleluya. 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 Makanya seringkali kita ngalami, Tuhan izinkan kita mengalami luka-luka, berdarah-darah. Amin. Amsal 20 ayat 30. Mari kita buka Saudaraku. Amsal 20 ayat 30. Ya, main cepat. Masih ada enggak di Alkitab itu? Oh, masih ada. Haleluya. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Bilur-bilur yang berdarah. Tahu bilur-bilur kan? Tahu. Itu tubuh yang luka. Amin. Kayak makanya ada bilur-bilur Yesus. Amin. Jadi tubuhnya itu penuh luka-luka dan berdarah-darah. Iya. Katakan amin. Amin. Jadi kita dilukai dengan perkataan orang, kita enggak mungkin bisa dengan fisik juga. Amen. Dilukai dengan makian orang, dilukai dengan penolakan orang. Yeah. Haleluya. 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 Kita merasa luka, sakitnya di sini. Amin. Di sini, di sini, di sini. Di sini. Haleluya. 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 Apa berkatnya bilur-bilur yang berdarah? Membersihkan kejahatan. Terus? Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Siapa yang mau hatinya dibersihkan? Siapa yang mau hatinya bersih? Coba angkat tangan tinggi-tinggi yang mau hatinya bersih. Ingat loh, masih tetap angkat tangan. Kalau hatimu bersih, kau bisa lihat Tuhan. Iya. Tetap angkat tangan. Kalau hatimu bersih, kalau belum kusuruh turun, tidak boleh. Kecuali kau
menolak penggembalaan. Kalau hatimu bersih, kau bisa melihat Tuhan. Amin. Dan kalau kau sudah bisa melihat Tuhan, berarti kau tinggal di hadapannya. Amin. Kalau kau tinggal di hadapannya, kau akan Tuhan buat seperti Abraham, Raja Agung. Haleluya. Yang angkat tangan, terjadilah itu padamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Menolak penggembalaan. Haleluya. Haleluya. Tuh, angkat tangan dulu. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau hatinya dibersihkan? Amin. Udah tahu caranya bagaimana Tuhan membersihkan hatimu? Caranya gimana? Sunat. Pukul. Pukulan membersihkan apa? Lubuk hati. Oke, turun tangannya. Siapa di sini yang merasa lubuk hatinya masih butuh dibersihkan? Kau masih butuh dipukuli. Haleluya. Haleluya. Dipukuli lewat masalah. Iya. Yeah. Dipukuli lewat pergumulan hidup, dipukuli yeah. lewat tantangan, dipukuli lewat cobaan. Amin. Dipukuli lewat berbagai pengalaman pahit dalam hidup. Amin. Nah, mungkin ada orang bilang, oh kalau soal itu pak, aku udah kenyang. Itunya hidupku dari dulu pak. Masalahnya pak, kapan selesainya? Haleluya. Haleluya. Ada pernah saya ngomong begitu. Kalau soal itunya pak, gembala, dari dulunya aku kayak begitu pak. Dari dulunya aku dipukuli, dari dulunya aku digebukin, dari dulunya aku bermasalah, dari dulunya aku penuh persoalan, dari dulunya aku ditekan, dari dulunya aku ditolak. Tapi masalahnya, kapan keluar? Yeah. Lihat saya semua. Keluar atau tidak keluar dari situ, tergantung sikapmu. Amin. Ketika kau dipukul untuk membersihkan lubuk hatimu, kalau kau menyikapinya dengan bersungut-sungut, sakit, kejam, tambah tebal lemak hatimu. Haleluya. Tapi ketika kau dipukul, pop, tekanan lagi, pop, dari kanan datang, dari kiri datang, dari atas, pop, pecah, muncrat darah, dari belakang datang ini, pop, dari depan datang, pop, dari bawah pun datang, pop. Akhirnya semua kita berdarah-darah. Amin. Gak ada lagi di tubuh kita yang gak berdarah-darah, yang gak kena pukul. Yeah. Kalau engkau menerima itu semua dengan ucapan syukur. Haleluya. Kau berkata, gak apa-apa. Amin. Gak apa-apa aku dipukul. Aku tahu itu semua Tuhan izinkan untuk membersihkan lubuk hatiku. Haleluya. Lalu kau mulai duduk menyembah dan mulai bersyukur. Bilang, terima kasih Yesus. Dari telapak kaki sampai ujung rambut berdarah-darah lu ini. Ya. Terima kasih Yesus. Kau tetap menyembah. Kau tetap bersyukur padahal seluruh tubuhmu berdarah-darah dipukuli. Ya. Kau itu ibarat hidup maju kena mundur kena. Amin. Haleluya. Haleluya. Artinya enggak ada tempat yang nyaman bagimu di dunia ini. Amin. Kau menjadi manusia dilema. Dimakan mati ibu, enggak dimakan mati bapak. Kau menjadi manusia serba salah. Iya. Tergantung. Jangan bilang dunia kejam baru tahu. Siapa bilang dunia enggak kejam? Dari dulu dunia kejam. Yeah. Pembunuhan, pembantaian, itu yang terjadi di dunia sejak zaman Adam jatuh dalam dosa. Yeah. Haleluya. Aku rasanya pengen mati. Pengen mati lebih kejam lagi, neraka. Lalu aku bagaimana? Gampang. Kau naik aja ke menara dua. Amin. Lalu mulailah bersyukur. Amin. Mulailah abaikan rasa sakitmu. Abaikanlah dirimu. Haleluya. Abaikanlah egomu. Dan mulailah menyerahkan hidupmu pada Tuhan dan mulai bersyukur. Amin. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau ini darah ini, darah berlumuran ini. Bilur-bilur yang berdarah. Amin. Dan pukulan itu terus. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi ke depan damai sejahtera penuh harapan. Sementara berdarah-darah, darahmu masih berlumuran, masih dipukuli lagi, tapi kau tetap nyembah. Amin.
kau tetap bersyukur. Amin. Kau tetap berdoa menyerahkan hidup pada Tuhan. Haleluya. Lihat saya, gak pakai lama kau akan lihat Tuhan mengangkatmu ke atas gunung batu. Lagu Tuhan ku percaya, langsung kau medley. Kau angkatku ke atas gunung batu. Karena tiba-tiba Tuhan akan mengangkatmu. Amen. Tuhan akan memberkatimu, memulihkanmu. Haleluya. Dan membalikkan keadaanmu. Haleluya. Saya tahu kita semua sudah mengalami banyak pukulan. Amen. Pukulan lewat kemiskinan, itu pukulan. Yeah. Pukulan lewat hujatan. Pukulan dengan macam-macam pukulan, yeah. Tapi persoalannya kita enggak menyikapi pukulan itu dengan benar. Mazmur 119 ayat 69. Main cepat, ini yang terakhir. Haleluya. Mazmur 119 ayat 69. Ya. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Ya. Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Terus ayat 70. Hati mereka tebal seperti lemak. Hatinya tebal seperti lemak, berarti enggak bisa ngerti firman nih. Iya. Kenapa enggak bisa ngerti firman? Karena hatinya enggak suci. Iya. Kenapa enggak suci? Jawabnya sederhana. Karena enggak disunat. Iya. Tidak mengalami sunat rohani atau sunat hati. Hati, ya. Tebal seperti lemak. Terus, tetapi aku Taurat-Mu ialah kesukaanku. Ayat 71, perhatikan, ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Luar biasa. Apa? Tertindas. Tertindas itulah yang namanya sunat. Iya. Makanya kalau kita masih terus ditindas. Pak, sampai kapannya berakhir penindasan ini? Sampai selesai hatimu disunat. Amin. Haleluya. Iya Pak, udah kelamaan. Ya lamalah, orang tebal lemak di hati pun tebal. Tergantung dong, kalau lemaknya tipis gampang ngambilnya. Amin. Cepat sunatnya. Amin. Tapi kalau lemaknya tebal, udah dipotong-potong pun masih ada lagi. Nah, kalau kau menyikapinya dengan benar, akan dengan mudah itu disunat. Amin. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar apa? Ketetapan-ketetapanmu. Jadi lihat, kalau udah ditindas berarti dipukul. Amin. Dipukul berarti lubuk hatinya diapain? Dibersihkan. Kalau hatinya sudah dibersihkan, mudah mengerti firman dengan hati. Amin. Tidak lagi hanya sekedar mengerti firman dengan pikiran. Iya. Haleluya. Saya tahu banyak orang Kristen jago soal ayat, jago soal khotbah, tapi enggak ngerti dengan hatinya, cuma ngerti di pikiran. Makanya firman enggak jadi gaya hidup. Iya. Firman kalau enggak jadi gaya hidup, ya gitu-gitu aja orangnya. Iya. Sampai kita bingung sendiri. Kalau menghafal firman jago, yeah. Kalau ngomong firman jago, tapi kok enggak berubah nasibnya. Yeah. Haleluya. Artinya kok terus cemberut, kok mukanya terus seperti pepaya lonjong gitu loh. Haleluya. Nangkap enggak? Amin. Kok gampang stres? Iya. Yeah. Haleluya. Kok depresi terus? Iya. Yeah. Ini karena enggak ngerti firman dengan hati. Amin. Hatinya dibalut lemak yang tebal. Iya. Makanya walaupun mendengar dan mendengar, tapi tidak ngerti. Melihat dan melihat, tapi tidak tangkap. Iya. Haleluya. Ini rahasia loh. Mau Amin. Tangkap enggak nih firman? Amin. Haleluya. 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 Coba kembali ke Mazmur 119 tadi. Ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ya. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. 72, perhatikan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Ya. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Mantap. Ini, orang kalau udah mengerti firman dengan hatinya, ya, dia akan lihat firman itu nilainya gak sebanding dengan kekayaan dunia ini. Amin. 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 Yang lain? Sekali lagi, orang kalau ngerti firman dengan hatinya, yeah, maka dia akan melihat firman nilainya enggak sebandingan ribuan keping emas. Amin. Saudara pernah lihat enggak kepingan emas? Saya enggak pernah lihat. Karena kalau udah ada kepingan emasnya itu udah orang kaya. Iya.
itu udah minimal setengah kilo, seperempat kilo, satu kilo. Itu kan kepingan-kepingan. Amin. Dan itu disimpan di brankas. Jangankan disimpan di brankas, brankas aja kagak punya. Saya nggak punya brankas. Apa yang mau disimpan? Amin. Ah, kalau cuma surat-surat kereta, surat mobil, simpan aja di laci. Iya. Haleluya. 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 Tapi kalau banyak emas itu brankasnya besar itu. Ada kepingan-kepingan itu. Amin. Yang sekali ngangkat satu kepingan bisa nilainya miliaran. Amin. Haleluya. Tapi bagi Daud, bagi pemazmur, karena dia ngerti firman dengan hatinya, dia bilang apa? Firmanmu lebih daripada ribuan keping emas. Haleluya. Kenapa saudara? Aminnya bukan amin yang ngerti firman dengan hati, masih ngerti firman dengan pikiran. Katakan amin. Terlanjur, udah terlambat. Haleluya. Haleluya. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jadi artinya apa? Baginya firman adalah kekayaan yang melebihi kekayaan dunia. Amin. Kalau bagimu firman kekayaan, Tuhan kekayaan yang melebihi kekayaan dunia, maka di hidupmu yang utama akan jadi Tuhan. Amin. Di hatimu yang utama jadi Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lihat saya, ini teorinya. Ini pengertiannya kita dapat sekarang. Amin. Kita harus praktekkan. Haleluya. Haleluya. Dan hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Itu ada hubungannya dengan hati yang suci. Amin. Katakan amin. Amin. Hati yang suci itu ada kaitannya dengan sunat. Amin. Tidak mungkin hati kita suci kalau enggak disunat. Amin. Hati yang tak disunat sama dengan hati yang berlemak, dibungkus dengan tebal. Sehingga apa? Enggak bisa mengerti firman dengan hatinya. Dia tahu banyak ayat tapi hanya di pikiran, sebatas pengetahuan, tidak sampai ke hati. Amin. Tapi kalau hatimu sudah disunat, kau mudah memahami firman dengan hati. Amin. Lihat saya. Dan kalau engkau sudah ngerti firman dengan hati, caramu mengaminkannya beda. Iya. Kalau kau ngerti firman dengan hati, kau akan juga mengaminkannya dengan segenap hati. Amin. Yes. Haleluya. Yes. Amin. Bahkan bila penting kau bangkit berdiri. Bahkan untuk mengaminkannya sambil maju ke depan. Yes. Haleluya. Haleluya. Itu dia. Haleluya. Lu gak ada masalah. Saudara karena saking bergairahnya dengan firman dan menyambut firman, sampai saudara keluar dari tempat duduk saudara sambil bawa Alkitab, saudara sambil bilang yes, sambil saya sama kayak saya khotbah kan. Karena saking segenap hati saya nyampaikannya, saya pun keluar dari mimbar dan haleluya, haleluya. Saudara pun bisa keluar juga dari kursi, asal jangan pulang. Saudara mau bangkit berdiri meresponi firman, saudara mengekspresikannya dengan bangkit berdiri lalu yes, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ah, itu ngerti dengan hati. Amin. Tapi kalau cuma ngerti dengan gini, paling gini. Oh. Amin. 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 Itu ngerti dengan ini. Iya. Yeah. Tapi kalau ngerti dengan ini, oh beda. Haleluya. Ah, itu dengan ini. Amin. Masih dengan ini. Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Ah, masih ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Masih sikit dengan ini. Ya kan? Kita bangkit berdiri. Haleluya.